dari sisaikan pyre mix. Ini saya beli berdua. Okey, cara sisaikan pyre mix ini untuk beginner. So mula-mula siapkan satu warna di bahagian base dulu. Contohnya macam gini. Contohnya aku siapkan warna kuning dulu. So yang pentingnya di bahagian tengah ni. So korang kena sama-samakan kuning. So mana kuning? So ini kuning, ada dua. So ini nak pergi turun bawah memang mustahil lah, susah. So kita kena bawa dia kena atas. Jadi macam mana? Kita kena bawa dia sampai bertemu tiga-tiga macam ni. Sampai bertemu tiga macam ni. Lepas tu yang kedua, kita betul-betul lucu dia pun boleh. Itu dia. Dan satu lagi ni. Lepas tu kita akan masukkan di tiga-tiga ni dengan tempat yang betul. Contohnya macam ni. Ini kuning, so ini biru. So kena cari kuning dengan biru. So mana? Kuning dengan biru. Oh ini. So ini perlu dimasukkan ke dalam ni. Jadi kita lihat, kalau dia belah sini, kita akan bawa dia ke belah sana. Kalau dia belah sini, kita akan bawa dia belah sini. Nanti kita tengok dia ya. Okay, ini nak masukkan kat sini. So, ini naik, masuk, turun. Nah, sudah jadi sebaris kan. Lepas tu kita cari yang lain pula. Contoh macam ni, warna dia kuning sudah betul. Tapi salah, pairing dia salah. So, ini warna dia. So kalau dia belah sini, korang kena bawa belah sini. Dia bertentangan dengan tadi. So ini naik, masuk dan turun. Sudah, jadi satu ni kan. Yang kedua pula ini. Yang kedua pula korang kena masukkan yang ni. Contoh, ini sama macam tadi. Kalau dia belah kiri, korang kena pusing kanan. Kalau belah kanan, korang kena pusing kiri. So ini belah kiri, pusing kanan. Lepas tu masukkan macam biasa. So untuk yang base nya ni, yang bawah ni sudah siap. Jadi seterusnya kita akan buat di ini pula. Sama macam tadi, betulkan bearing-bearingnya. Biru dengan biru, merah-merah, hijau-hijau. Ke atas ni pun boleh betulkan. Jadi masalahnya yang ini, macam mana nak betulkan. So yang ini aku ada step aku sendiri. Aku betulkan. Mula-mula korang kena ini. Itu ini pula. Okey. Lepas tu, so ini sudah betul. Tinggal dua ini ikan. Jadi yang ni ada gini. Lepas tu aku akan masukkan lagi yang bagi sini. Jadi sudah siap. Jadi untuk membuat selesaikan piramid sini tidak terlalu susah lah. Cuma kena selalu buat, dan kalau tidak faham boleh tonton video ini lagi untuk korang betul-betul faham. Yang pentingnya korang ikut caranya supaya korang tidak lupa ataupun tidak salah buat. So kalau ada apa-apa masalah, boleh berhubung dengan aku di bahagian komen ni. Korang komen apa benda yang masalah. Ya. Yeah. Terima kasih.